Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua orang yang ada di rumah, para pelajar yang ada di rumah. Harap semua orang sehat-sehat je, elok-elok je. Okey, hari ni kita akan belajar apa guys? Okey, hari ni sebelum cikgu straight kepada apa yang kita akan belajar hari ni, seperti biasa introduction cikgu, cikgu akan main game. Tapi untuk video UPSR ataupun video untuk tahun 6 apa yang akan cikgu ajar hari ni, cikgu buat introduction cikgu lain sikit. Sebelum ni cikgu selalu main dengan tetamu cikgu ataupun staff-staff PTM, cikgu akan panggil dan cikgu akan main game sambung perkataan. Okey, untuk video kali ni macam lain sikit. Kita cikgu akan main game tapi guest je tak dekat sini. Cikgu akan call lah. Cikgu akan call kenalan-kenalan cikgu dan cikgu akan main dengan diorang. Okey, game ni dia senang sikit berbanding video sebelum ni untuk SPM. Cikgu main sambung perkataan. Okey, untuk video UPSR, cikgu akan main game yang simple sikit. So, cikgu akan tanya tetamu cikgu ataupun kenalan cikgu melalui call. Cikgu buat loudspeaker. Cikgu akan kata, okey, senaraikan tiga perkataan yang mula dengan huruf C contohnya. So, diorang akan senaraikan tiga perkataan. Okey, game ni game dua hala. Cikgu dah bagi diorang huruf apa yang diorang kena senaraikan. So, contohnya C tadi kan. Lepas tu diorang pun kena sebut. Okey, diorang pun kena bagi cikgu satu huruf. Dan cikgu kena senaraikan tiga perkataan juga. Apa-apa huruf selain huruf yang cikgu dah suruh diorang buat tadi. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum sis. Waalaikumsalam. Wow, okay, cara nak main dia Bel. Aku sebut contohlah kata, okay Bel, senaraikan tiga perkataan yang mula dengan huruf D. Lepas tu kau pun senaraikan. Bila kau dah habis senaraikan, kau pula bagi aku satu huruf, aku kena senaraikan pula tiga perkataan tu. Boleh? Satu huruf. Okey, boleh. Okey, aku nak suruh kau sebut tiga perkataan yang mula dengan huruf G. G? Ah, G. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Garfu. Ha? Garfu. Garfu. Okey, yang kedua. Yang kedua. Gigi. Gigi. Okey, bagus. Yang ketiga? Okey, yang ketiga. Gali. Ha? Gali. Gari. Gari. Gali ke gali, Bel? Gari ke gali? Gali lah, gali senang sebut. Okey, gali. Thank you, Bel. Okey, kau pula bagi aku satu huruf. Okey, huruf. Berdepan tak? Weh, janganlah bagi yang susah. Okey, huruf M. M, okey, yang pertama. Ha? Bagi tiga huruf M. Okey, makan, minum, motor. Okey, thank you, Bel. Okay. Bye. Okay guys, kita dah settle, dah main game semua. Nampak tak kita punya sel-sel otak semua dah berhubung, dah bergerak sikit. Okay, tujuan kita nak main game tu macam untuk kita chill-chill. Awak boleh, kalau awak tak tahu nak buat apa kat rumah, awak boleh try game tersebut. Okay, sekarang kita boleh straight kepada apa yang kita nak belajar hari ni. Okay, apa kita nak belajar hari ni? Tajuk hari ni adalah kata ganti. K kata, G ganti, kata ganti nama. Okey, kata ganti nama terbahagi kepada berapa guys? Ada 5, iaitu kata ganti nama diri, tempat, tanya, penunjuk dan tak tentu. Okey, tapi kita nak fokus kepada kata ganti nama diri dulu. Okey, kata ganti nama diri ni apa? Okey, kata ganti nama diri ni terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri yang pertama, kata ganti nama diri yang kedua, kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, video ni untuk untuk para pelajar tahun 6 ataupun UPSR yang bakal menduduki peperiksaan UPSR. Tetapi bila cikgu masuk kelas tingkatan 3 ke tingkatan 1 ke tingkatan 2 di PTM,
kadang-kadang para pelajar masih lemah lagi untuk menentukan yang mana satu kata ganti nama diri yang pertama, yang mana satu kata ganti nama diri yang kedua, yang mana satu kata ganti nama diri yang ketiga. Mereka tidak tahu. Okey, cikgu nak bagi awak satu tips yang senang yang awak akan hafal benda ni insya-Allah sampai bila-bila, dan benda ni dia tak akan ubah sampai hari kiamat. Okey, untuk kata ganti nama diri yang pertama adalah orang yang tengah bercakap. Contohnya cikgu nak bercakap dengan seseorang. So apa cikgu nak bahasakan diri cikgu? Apa cikgu nak ganti? Kan apa yang cikgu nak cakap dengan orang tersebut? Takkan cikgu nak sebut nama cikgu Syafiah. Syafiah nak minum. Syafiah nak duduk. So apa yang awak nak gantikan? Perkataan apa yang awak nak ganti bila awak nak bercakap dengan orang? Okey, untuk perkataan tunggal ataupun seorang, bila seorang tengah bercakap, awak boleh guna aku. Aku sesuai tak cakap dengan mak? Tak sesuai. Jangan guna aku dengan mak. Sesuai cakap dengan kawan. Saya, saya kalau cakap dengan cikgu, cakap dengan ibu, bapa. Patik. Adakah semua orang boleh guna perkataan patik? Patik ini adalah perkataan ganti yang telah digunakan pada zaman dahulu. Okey. Hamba. Okey, kadang-kadang murid dia tak dapat bezakan bila nak guna patik, bila nak guna hamba. Okey, macam mana nak bezakan nak guna patik ke hamba? Ini kadang-kadang para pelajar lemah. Okey, patik ni digunakan bila soalan tu ada, orang yang bercakap tu ada jawatan. Contohnya hulu balang, hang tua dan sesiapa lagi yang ada jawatan, dia tengah bercakap dengan tuanku ataupun sultan. Manakala hamba pula adalah orang yang tidak berjawatan ataupun hamba biasa sahaja. Okey, kejap lagi kita lebih faham kalau kita buat latihan. Okey, untuk banyak pula orang kata ganti nama diri yang pertama, kami. Kami untuk kalau lebih daripada seorang, satu orang, dua. Maksudnya awak nak bahasakan diri awak apa? Bercakap dengan orang. So awak boleh guna kami ataupun kita. Okey, seterusnya kata ganti nama diri yang kedua. Kata ganti nama diri yang kedua ni pula apa? Adalah orang yang awak tengah bercakap. Contohnya cikgu tengah bercakap dengan orang di hadapan cikgu. So cikgu nak bahasakan orang yang cikgu tengah bercakap apa? So awak boleh bahasakan diri orang yang awak tengah komunikasi tu apa? Iaitu awak, contohnya kamu, engkau, encik, cik, saudara. Kalau perempuan, saudari. Okey, kalau yang awak tengah bercakap tu dia ramai, so awak nak bahasakan apa? Kalian pun boleh. Kamu semua pun boleh. Okey, settle untuk kata ganti nama diri yang pertama dan kata ganti nama diri yang kedua. Sekarang kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, kata ganti nama diri ni yang ketiga pula apa? Berkaitan dengan orang yang kita tengah cerita tentang diri dia. Contohnya dia. Contoh kan, cikgu tengah cakap dengan Fatimah. Cikgu cakap, "Eh Fatimah, cuba awak tengok dia. Dia tu cantik kan?" Dia di dalam perbualan ni tak ada. Kita orang tengah bercakap tentang orang tersebut, individu tersebut. So apa yang kita nak bahasakan, nak gantikan perkataan orang yang kita tengah bercakap tersebut? Kalau kita tak nak sebut nama dia, contohnya nama yang kita orang tengah sebut tadi adalah cantik, contohnya macam Julia. Julia yang kita orang tengah cakap cantik tadi, tapi kita sebut dia sahaja. Dia ni untuk orang. Ia bukan untuk orang, untuk binatang ataupun selain daripada manusia. Beliau boleh, baginda boleh. Okey, dua ni pula selalu juga menjadi permasalahan antara para pelajar. Macam mana nak guna beliau, macam mana nak guna baginda. Okey, baginda dikhaskan untuk sultan sahaja ataupun raja-raja. Okey, manakala beliau pula adalah orang yang dihormati. So boleh tak kalau kita guna untuk orang yang pernah masuk penjara? Kita tak boleh guna beliau. Beliau ni adalah orang yang dihormati. Contohnya macam cikgu, ibu bapa, guru besar, siapa lagi? Perdana Menteri. Selain daripada
Sultan ataupun Raja-Raja. Sultan ataupun Raja-Raja khasnya adalah baginda. Okey, kalau ramai pula, kita boleh guna mereka. Okey guys, settle untuk kata ganti nama diri. Kata ganti nama. Dia terbahagi, cikgu ulang lagi semula, terbahagi kepada tiga. Kata ganti nama diri yang pertama untuk orang yang bercakap. Kata ganti nama diri yang kedua, orang yang tengah kita bercakap. Kita nak cakap dengan siapa, so kita nak bahasakan dia sebagai apa. Dan kata ganti nama diri yang ketiga, iaitu orang yang tengah kita ceritakan tentang halnya. Okay guys, kita sambung yang kedua, kata ganti nama tempat. Okay, kata ganti nama tempat, dia ada tiga, iaitu sana, sini, situ. Okey, bila nak guna sana? Kita nak guna sana untuk tempat yang jauh. Kalau sini, untuk perkataan, untuk tempat dekat. Okey, kalau untuk situ pula adalah jauh, lebih jauh sikit daripada sini. Tak sejauh sana. Maksudnya paling jauh adalah sana. Sini untuk dekat, situ agak jauh tapi tak sejauh sana. Okey, kenapa para pelajar kena belajar tentang kata ganti nama tempat? Contohlah kan, karangan keluar, tulis pengalaman awak bercuti bersama keluarga di mana-mana. Okey, di manalah, contoh di Malaysia, kat mana yang awak bercuti kan? Contohlah awak buat karangan, saya pergi ke Kuala Terengganu bersama keluarga pada musim cuti persekolahan bulan 11 ataupun 12. So takkanlah dalam karangan awak dari A sampai Z, awak nak guna perkataan Kuala Terengganu, Kuala Terengganu cantik, Kuala Terengganu bersih, Kuala Terengganu orangnya baik. So awak boleh gunakan, awak boleh ganti perkataan Kuala Terengganu dengan perkataan sana. Faham kelas? Okey, seterusnya, kata ganti nama penunjuk. Okey, kita sebut kata ganti nama penunjuk dulu sebab kata ganti nama tanya. Okey, untuk penunjuk dulu dia ada dua je, iaitu ini dengan itu. Okey, kenapa kita kena belajar juga ini dan itu? Contohnya, awak nak bercakap dengan orang dengan mudah, so awak akan cakap. Kalau susah punya bercakap, benda yang dipegang oleh cikgu adalah marker pen. Okey, berbanding yang susah, awak boleh guna perkataan yang senang atau dengan menggunakan ini marker pen. Sebab tu awak kena belajar. Awak kena tahulah ini, itu. Itu benda yang jauh sikit dengan orang yang tengah bercakap. Contoh cikgu kata, berbanding perkataan yang susah, benda yang terletak di dalam kelas adalah kerusi. So awak boleh tunjuk dia, itu kerusi, kan mudah. So ini lebih untuk kepada komunikasi ataupun dalam karangan pun awak boleh guna, tak ada masalah. Untuk tempat yang sesuai dan relevan untuk awak buat karangan. Okey, seterusnya guys, kata ganti nama tanya. Okey, kalau awak nak tanya pasal benda, so awak ganti dengan perkataan apa untuk pertanyaan? Apakah? Betul. Kalau orang, awak ganti nak tanya pasal orang, so awak ganti dengan pertanyaan dengan perkataan siapakah? Okey, kalau tempat pula, kalau awak nak tanya berkisarkan tentang tempat, so awak akan gunakan perkataan di manakah. Okey, seterusnya, masa, bilakah. Yang keempat, hal. Bila awak nak tanya pasal hal, berkaitan dengan hal, awak boleh guna mengapakah dan bagaimanakah. Dan last sekali, untuk bilangan, awak kena ganti dengan perkataan kata tanya berapakah.
Okey, settle kata ganti nama tempat, kata ganti nama penunjuk, kata ganti nama tanya. Okey, yang terakhir adalah kata ganti nama tidak tentu. Contohnya, apa yang awak boleh awak buat tentang contoh ayat apa-apa. Contohnya, cikgu bagi ayat, para pelajar boleh membawa apa-apa peralatan untuk perkhemahan tersebut. Nampak? Ayat ni dia cakap boleh membawa apa-apa peralatan. Nama pun tak tentu. So tak ada spesifik. So murid-murid boleh bawa torchlight, boleh bawa sudu, boleh bawa garfu, boleh bawa bekal, apa-apa yang relevan ataupun yang berkaitan, yang sesuai untuk dibawa ke perkhemahan. Okey, siapa-siapa? Tak tentu. Siapa-siapa pun boleh masuk ke dalam galeri tersebut untuk menyaksikan galeri tersebut. So siapa-siapa boleh masuk. Kanak-kanak boleh, ibu bapa boleh, orang dewasa boleh, nenek boleh. Siapa-siapa, tak tentu. Okey, yang ketiga, mana-mana. Okey, para pemenang boleh memilih mana-mana tempat untuk bercuti di dalam Malaysia. So bila dia cakap mana-mana, tak tentu. So kita boleh pilih mana-mana sahaja yang sesuai untuk kita bercuti. Nama pun tak tentu. So tiada perkataan yang spesifik untuk kita mentionkan atau kita bercakap mengenai hal itu. Sebab itu dinamakan kata ganti nama tak tentu. Okey, cikgu dah settle cakap pasal kata ganti nama diri, kata ganti nama tempat, kata ganti nama tanya, kata ganti nama penunjuk dan kata ganti nama tidak tentu. Okey, sekarang cikgu nak buat latihan supaya kita lebih faham lagi mengenai topik ini. Okey guys, kita sambung dengan latihan supaya awak lebih faham macam mana untuk topik kata ganti nama diri ini. Kata ganti nama, bukan diri sahaja. Maksudnya, kan kita dah belajar tadi ada diri, ada tempat. So ini semua mix, campur. Okey, yang pertama, soalan pertama. Ibu duit apa-apa-apa hilang, kata Umair kepada ibunya. So Umair, dia tengah bercakap dengan ibu dia. So dia nak bahasakan diri dia apa dengan ibu dia. So awak, jawapan dia apa? A, kita, B, kami, C, saya, D, mereka. Umair ada seorang. So jawapan dia, saya. Ibu, duit saya hilang. Okey, yang kedua, Darus dan Intan bersahabat karib. Apa-apa-apa tinggal sekampung. So jawapannya apa? Ada dua orang kat sini, Darus dan Intan. Bukan dia. Kita ke? Kami ke? Mereka ke? Apa yang sesuai adalah mereka. Mereka tinggal sekampung. Nampak? Darus dan Intan bersahabat baik. Mereka tinggal sekampung. Okey, soalan nombor 3. Salmi murid tahun 6. Apa yang sesuai dengan soalan ni? Dia, kami, awak, saya. Mestilah jawapan dia, dia. Dia berazam untuk mencapai 5A dalam UPSR. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, macam cikgu cakap tadi, soalan macam mana nak bezakan patik ke hamba, jawapan dia. Okey, kita baca dulu soalan dia. Ampun, apa-apa tuanku, sembah hang tuah kepada raja. Siapa yang tengah bercakap sekarang? Hang tuah kepada raja. Hang tuah ni dia ada jawatan. So kita nak sebut apa? Patik ke hamba? Jawapannya adalah patik. Cikgu apa cakap? Cikgu cakap apa tadi? Macam mana nak bezakan patik dengan hamba? Patik adalah orang yang berjawatan. Hamba adalah orang biasa. Okey, kita sambung sikit lagi dengan soalan lain. Okey, kita sambung nombor 5. Ayah pergi ke Ipoh. Dia ada urusan di. Ini berkaitan dengan kata ganti nama tempat yang kita belajar tadi. Ayah ada urusan di sana, jawapannya. Kalau tidak ada masalah, projek itu akan siap sebulan lagi. Okey, ini kata ganti nama tak tentu. So apa? Kalau tidak ada apa-apa masalah, jawapannya. Okey, nombor 7.
Dia tanya berkaitan dengan gadis, iaitu orang. Kalau kita nak tanya pasal orang, apa kata ganti tanya yang perlu kita tukarkan, yang perlu kita tanya adalah siapakah? Okey, yang ke-8, Cikgu Rahman sudah 11 tahun. Nampak? Cikgu Rahman sudah 11 tahun bertugas di sekolah akan bersara pada tahun hadapan. So, apa jawapan dia? Sudah 11 tahun bertugas di sekolah? Kita ke? Kami? Saya? Kami pun boleh. Tapi jawapan yang kedua ni yang penting. Cikgu kata orang yang hormat, yang kita hormat, kita kena guna apa? Dia punya bahasa dia. Perkataan apa yang patut kita guna? Adakah ia? Salah. Cikgu Rahman bukan orang yang tidak hidup. Tak boleh guna ia. So, salah. Dia. Cikgu Rahman adalah orang yang kita sanjung. So, dia pun salah. Dia pun salah. So, jawapannya adalah jawapannya adalah D. Cikgu Rahman sudah 11 tahun bertugas di sekolah kami. Beliau akan bersara pada tahun hadapan. Okey, setakat ni settle 8 soalan yang kita dah cover. Cikgu minta maaf sangat sebanyak 8 soalan sahaja kita dapat cover sebab kekangan masa untuk dimuatkan di dalam video ini. Okey, cikgu berterima kasih sangat-sangat sebab awak dah sampai hujung video, awak dah tengok dari awal sampai habis mengenai kata ganti nama. Terbagi kepada berapa tadi? Ada 5. Kata ganti nama diri, kata ganti nama tempat, kata ganti nama tanya, kata ganti nama tak tentu dan kata ganti nama penunjuk. Okey guys, cikgu harap dengan masa yang awak boleh gunakan di rumah, awak boleh tengok video ni, chill-chill je belajar bahasa Melayu. So awak boleh, jangan lupa subscribe video channel kita, iaitu e-tution untuk PTM. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa kalau ada apa-apa soalan yang awak tak faham, ada penambahbaikan yang awak ingin cadangkan kepada kami, so boleh tinggalkan di ruang komen. Okay, bye guys.